So inilah dia laluan yang biasa aku pergi. Hari ni kita nak try masuk ke spot yang aku jalan biasa petang-petang. Kenapa aku pergi tengah hari? Sebab petang-petang budak kecil ramai, bye. Budak kecil ramai, so aku tak boleh lah nak speed ke nak apa kan. So tengah hari macam ni, aku dah pergi hari tu tengah hari, tak ada orang. So okey lah kan, nak buat, nak tengok skuter ni okey tak okey. Yang clear. Buka signal, bagi jalan dulu. Okay, let's go. Aduh, aku tak strap aku punya helmet pula. Oh, ini. Kan untuk ni. Sudahlah. So, dia kata kalau tak ada orang boleh jalan. Hijau dah pun. Hari ni kita solo pakai sebab nak try kan. Jalan okey, semua clear. Okey, kalau video ni ada dot dekat screen tu. Ada macam bintik-bintik kat screen tu, tu sebenarnya adalah lens Insta360 aku ni calar. Hari tu pegang, aku pakai protection. Lens guard aku pakai. Mahal-mahal beli. Kan? Tapi dia jadi malang tu bila apa? Aku saja nak buka sebab nak tukar dia punya holder lain tau, dia punya frame lain. Time aku nak buka tu, time tu dia tergolek. Memang hari lah ya. So ada time dia akan sway. Pun-pun pula lah. So ni lah dia skuter aku, Blade 10 from Yon Motors. Aku beli dekat Phantom. So dekat Phantom tu pun ada few seller macam tu lah. So yang seller untuk jual ni dia Abang Rizal daripada PES Scooter, PES Scooter, Precision Electric Scooter. So dia yang jual kat aku. Scooter ni dia mid range lah, dia bukannya yang paling gempak punya, bukan. Dia tengah-tengah je. Tapi okey lah, speed dia boleh pergi 75 km per hour. Lepas tu dia yang best dia, dia punya suspension ada dua. So jadi sekarang aku pakai single dulu sebab jalan tengah bingai. Kalau aku nak speed, aku buka dua lah. Features dia banyak lah untuk scooter yang ni. So aku suka. Offroad pun sedap, bouncing dia sedap. Okay, kau tengok jalan ni clear lah. Kalau petang ni penuh dengan budak ni. So aku nak try untuk gear 3 dan dual mode. So ni adalah bulbuk lah. Depan ni tasik, kalau telajak mampus pergi tasik tu. So confirm memang tak ada orang, boleh lah speed. Safety tu penting. Kau kena tengok tak ada orang baru boleh kau speed. Tak ada orang, tayar buah lah. Main skuter ni dia kena fokus je. Mantap. Kira dapat 70. Tak boleh nak laju sangat lah, bahaya, jalan kecil kan. So aku hari ni just nak bawa korang skuter ni. Satu hal dia ni je, dia balancing, dia tak macam motor.
sebab kita duduk ni dia berdiri kan, so kita kena main body weight. Lepas tu handling dia pun kena elok-elok punya handling. Kau nak pegang sebelah tangan tu memang tak digalakkan lah, kau memang akan tiba-tiba rasa wobble. Aku mempunyai sejarah buruk dengan skuter sebab aku start dulu dengan skuter zaman sekolah dulu, BS 150, tayar dia kecil kan. So bila motor yang tayar kecil ni bagi aku agak bahaya lah, sama dengan skuter ni dia shock lah. Si, kau tengok tak ada orang. Orang gila mana nak pergi jogging tengah hari kan? Aku je lah yang gila. Laluan ni memang laluan corporate aku. Corporate lah. Favorite. Laluan favorite sebab dia boleh kejap-kejap relax, kejap-kejap macam extreme sikit. Jadi sedap lah. Ada motor pula tiba-tiba ada motor. Brother bagi aku lalu. Iyalah. Aku pernah hampir tergolek dekat sini. Hari tu lah sebab ada budak lah. Dia budak memang tak tengok punya kiri kanan. Aku horn. So horn ada ni tau. Dia memang dah bagi horn dia. Dia macam tu lah. Kau dengar bunyi dia kan. Horn ni budak-budak takkan pandang ni. Dia bagus untuk motor, untuk kereta je lah. Budak-budak takkan tengok je. Tu sebabnya aku pasang bell ni. Sebab apa? Aku perasan bila aku bawa skuter wife aku, dia hanya ada bell je. So bila aku horn, orang budak tak pandang. Bila dia bell, oh budak-budak terus tengok kan. Eh, ada basikal. Yeah. So jadi aku pun beli. So, bunyi ni macam aiskrim sikit. Tapi yang pastinya budak kalau dengar ni dia akan pandang. Kalau ni dia tak akan pandang. Macam makcik ni dia pandang lah. Tu aku suka motor lah. Aku suka motor klasik kan. Tiba pula aku ada hobi ni. Sebab apa? Mana datangnya aku beli dahlah ni tau. Aku beli Insta360 ni, aku duduk rumah, aku tengok YouTube. Aku tengok tutorial apa yang best menarik view. So aku terbuka video yang dia main skuter. Lepas tu view cantik. Aku cakap, wih menarik juga skuter ni. Masuk-masuk aku tengok kat Facebook, tengok kat group. Oh rupanya Malaysia dah ramai pakai. Dah lama dah. So aku je lah lambat kan. So aku terus beli. Aku beli dulu 09 daripada ADB Scootology. So Zero Nine tu memang best lah. Memang sedap untuk relax. After that aku rasa aku nak yang up sikit power dia, aku ambil Blade ni. So aku tengah tunggu lagi satu skuter nak sampai. So skuter tu pun power juga. Tengok minggu depan lagi satu dia sampai lah. So maybe kalau jalan jauh, aku bagi wife aku pakai yang ni dan aku bawa satu lagi. So dia best dia sebab skuter ni off-road. No problem bro. Selam berpondok eh. Ni port aku ambil gambar. Boleh lah kita singgah kejap tengok. Aku ambil gambar hari tu kat sini lah. Dia cantik sebab tak ada orang lah sini. Lepas tu view dia macam cun pula. Aku bawa sini dulu lah. Aku bawa hari tu member lepak sini. So dia ada macam naik atas. Menarik lah. Skuter. Okay. Untuk apa-apa punya obstacle. Obstacle kan. Korang kena leankan bodi korang ke belakang lah. Sebab skuter tak macam motor. Dia memang perlukan bodi yang stable macam ni sebelum korang hadap obstacle yang datang.
seperti bendul-bendul dan juga selekoh tajam. Kau relax dengan bini boleh lah, tegak-tegak macam ni kan, slow-slow bawa boleh lah. Tapi kalau kau jalan yang jenis dalam maut, kau betul kena leankan bodi ke belakang kan. Hei, aku pun tak tahu bangunan apa tu. Untuk bulatan, kira macam satu bulatan pusingan lah. Hup, hup. Masa nak lalu bawah lah. Terlalu bawah. Si, memang best lah. Sebab aku pakai tayar dual off-road. Tayar dual off-road ni, jalan road sedap, jalan off-road sedap juga. Dia ada satu lagi yang betul-betul untuk off-road saja, tapi tayar tu sangat kuat lah bunyi dia. Brrrr macam tu kan. So kalau ni tak bising sangat, tapi dia tak berapa cengkam macam off-road yang tayar satu lagi, tapi sedap lah. Ni boleh lagi lah. Dan agak satu pusingan juga lah. Tak tahu berapa lama aku tak buka dua motor, single motor ni. So dia range dalam 50-60 je lah speed dia. Tapi sekarang tadi maintain aku 80 lah. Jalan ni je lah yang pisang. Dia tunduk pula. Tengok jalan sikit, jalan off-road sikit. Aman bae. Kalau tak sini memang aku pisang dengan dia orang ni. Yalah, buka dua butuh kat sini. Jalan. Skuter digalakkan untuk menggunakan brek belakang sajalah. Brek depan tidak digalakkan sebab kau boleh wikang bae.
genre musikal. Woi. Kui. Tu kalau telanjak tu ke sungai bhai aku. Ke tasik. Pisang. Dia ada orang suka main skuter ni nak laju dekat jalan besar. Aku pula suka jalan yang macam obstacle macam ni. Sebab orang kena lagi fokus tau. Mana kau nak belok, mana ni. Terbolik tu jangan cerita lah, mesti terbolik. Dia kena hati-hati lah. Fun lah untuk seorang-seorang boleh lah, mesti kan. Bapak pakai kereta tadi. Itulah dia ride hari ni. Ride pisang namanya. Kan, sorang-sorang. Tapi just nak simpsing lah kan. So it's good. See you next time.